tuntutan pidana. Selanjutnya, sampailah kami pada tuntutan pidana terhadap terdakwa. Namun, sebelum kami membacakan tuntutan pidana tersebut, perlu kiranya kami kemukakan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana ini, yakni sebagai berikut. A. Hal-hal yang memberatkan. 1. Terdakwa tidak mengakui dan menyesali perbuatannya. 2. Terdakwa mengaplikasikan akun YouTube channel atas nama Haris Azhar secara tidak patut dan tidak bijak. 3. Terdakwa dalam melakukan tindak pidananya telah berlindung dan seolah-olah mengatasnamakan pejuang lingkungan hidup. 4. Terdakwa dinilai tidak bersikap sopan selama proses persidangan berlangsung dan bersikap merendahkan martabat pengadilan. 5. Terdakwa memanti kegaduhan selama proses persidangan berlangsung. Hal-hal yang meringankan. Tidak ditemukan adanya hal-hal yang meringankan atas perbuatan pidana yang Thank you.